العزيز الغفار المكور الليل على النهار تذكرة لأولي القلوب والأبصار تبصرة لذوي الألباب والاعتبار والحمد لله الذي نحمده نستعينه نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله نشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد كما قال الله تعالى عز وجل في كتابه الكريم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي الآية وكما قال النبي محمد بن عبد الله من سلك طريقا يلتمس فيه علما سأل الله به طريقا إلى الجنة الحديث صدق الله العظيم. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah subuh yang berbahagia, sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insya Allah, Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Bapak ibu semua sehat? Alhamdulillah. Selanjutnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shalawat salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, subuh menjelang syuruq yang berbahagia ini, karena saya kali pertama hadir dalam majelis ini, maka biasanya kali pertama hadir saya membahas tentang apa saja 5 jenis ibadah salat yang bisa kita lakukan selama 24 jam. Jadi begini Bapak Ibu, semua salat itu ada waktunya masing-masing. Salat fajar 2 rakaat sebelum azan subuh. Rakaatanil fajar khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat fajar bagaikan dunia dan isinya. Kemudian ada waktunya lagi, misalnya sholat syuruq itu 1,5 jam setelah adzan subuh. Sholat duha misalnya adalah pagi menjelang siang. Rawatib sebelum dan setelah sholat fardu, misalnya sholat tahajud cuman malam saja, sholat witir cuman malam saja, sholat taraweh cuman malam saja, sholat awabin hanya dari maghrib dan isya saja. Apalagi sholat witir cuman malam saja. Tapi sholat yang akan saya sebutkan hari ini Bapak Ibu, itu Bapak Ibu bisa lakukan kapanpun 24 jam. Waktunya tidak tergantung jam. Bebas 24 jam. Tapi tentu kecuali pada 3 waktu haram sholat. Tidak boleh dilakukan. Kapan waktu haram sholat? Yang pertama, habis subuh menjelang syuruq haram. Kenapa? Karena orang Majusi menyembah matahari Tuhannya yang akan muncul. Yang kedua, jam 12 tepat haram. Kenapa? Karena orang Majusi menyembah matahari Tuhannya yang tepat di atas kepala. Yang ketiga, habis asar menjelang maghrib haram. Kenapa? Karena orang Majusi menyembah matahari Tuhannya yang akan pergi. 3 jadwal ini adalah jadwal ibadahnya orang Majusi penyembah matahari. Dalam dalil dikatakan man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang ikut ajaran satu kaum maka dia bagian dari kaum itu. So, boleh melakukan 5 jenis salat yang akan saya sebutkan pagi ini kecuali di 3 waktu haram salat tadi. Dan 3 waktu haram salat tadi juga adalah waktu haram untuk menguburkan jenazah. Baik Bapak Ibu yang saya sayangi karena Allah, kita mulai. Yang pertama,
Sholat yang bisa dilakukan kapanpun, 24 jam, semau kita, kapanpun kita mau, kecuali di tiga waktu haram tadi. Yang pertama ada namanya sholat sunat taubat. Niatnya pakai bahasa Indonesia, silahkan semua jenis sholat boleh pakai bahasa Indonesia. Sengaja aku sholat sunat taubat, dua rakaat sunnah atasku karena Allah. Sholat seperti biasa, kayak sholat subuh aja Bapak Ibu. Yang penting Al-Fatihah dibaca. Kul-kul-kul gak apa-apa. Nah nanti setelah salam kanan, salam kiri, banyak-banyak istighfar dan mohon ampun kepada Allah. Kenapa? Karena fungsi sholat sunat taubat adalah untuk menipiskan dosa kita di masa lalu. Dulu mungkin kita maksiat, dulu mungkin kita gak sholat, dulu mungkin kita enggak taat, dulu mungkin suka nyuri uang suami, dulu mungkin suka buka aurat sampai sekarang juga, ya kan? Maka dosa kita yang dulu-dulu tuh, mungkin suka kepo-kepo urusan orang, dulu mungkin kita suka tidak baik dengan orang, marah sama anak, melawan sama suami, ya kan? Maka untuk melakukan itu, menipiskan dosa itu, kita boleh melakukan yang namanya sholat sunat taubat. Lima jenis sholat ini boleh nggak kita lakukan berkali-kali? Silahkan, nggak jadi masalah. Nah, selagi pada waktu yang saya, kecuali pada waktu yang tadi saya sebutkan. Oke? Nah, tujuannya adalah menipiskan dosa kita di masa lalu. Kalau bisa, sebelum melakukan sholat sunat taubat itu, kita catat dulu doa, apa kesalahan kita apa, dosa-dosa kita apa, catat dulu, baru kita lakukan sholat. Misalnya, ya Allah, maaf ya Allah, saya suka ngomongin orang, tapi kan enak ya Allah, gitu ya. Ya Allah maaf ya Allah, saya suka nyuri uang suami tapi cemana lagi dia pelit ya Allah, gitu ya. Ya Allah maaf ya Allah, kata Pak Ustadz keluar rumah harus nutup aurat tapi cemana lagi tukang sampahnya cepat betul ujung-ujungnya pakai baju KTB Allah, gitu ya. Ah itu dicatat tuh semua dosa-dosa itu dicatat gitu ya, lalu kemudian lakukan sholat sunat taubat untuk menipiskan dosa kita di masa lalu. Bapak Ibu yang saya sayangi karena Allah, sholat sunat taubat ini adalah salah satu sholat yang disyariatkan dan boleh kita lakukan berkali-kali. Supaya apa? Supaya dosa kita itu diampunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi jangan nanti besar pasak pada tiang. Sholat taubatnya cuma dua rakaat, bergosipnya tiga jam, tidak cocok dia. Tidak masuk apa itu? Wah, kata Ustaz Zanella, lakukan sholat sunat taubat. Dua rakaat aja jadilah. Ah, dua rakaat supaya terampunkan dosa kita yang telah lalu. Rupanya kepo-kepo urusan orangnya 6 jam. Sholat dua rakaatnya. Ah, nanti ujung-ujungnya masuk neraka juga protes sama Allah. Kan aku udah sholat taubat ya Allah. Sholat taubat engkau dua rakaat tapi gosip engkau 6 jam. Tak cocok dia. Ah, jadi maka kita iringi dengan bertaubat. Menyesali yang terjadi, berjanji tidak mengulang lagi, mengisi hari dengan ibadah, kurang-kurangi nyakitin hati orang lain, kurang-kurangi marah dengan anak, kurang-kurangi marah dengan suami. Yang baru jangan dibuat, dosa lama kita bertaubat. Paham? Nanti yuk tanda angguh-angguh. Ragu deh. Dosa lama jangan dibuat. Dosa baru jangan dibuat. Dosa lama kita bertaubatkan gitu kan. Nah, supaya dia tetap balance dia ya, supaya tetap balance. Ya jangan sibuk sholat taubat ya, dosa dibuat juga. Capek kita sholat, dosa dibuat juga. Nanti enggak balance dia. Oke, itu yang pertama. Sholat yang bisa dilakukan 24 jam, kapanpun kita mau, dimanapun kita mau, berapa kalipun kita mau. Yang pertama adalah sholat sunat taubat. Yang kedua, sholat yang bisa dilakukan kapanpun kita mau, boleh berkali-kali, kecuali di tiga waktu haram tadi. Ya, apa yang kedua? Yaitu sholat sunat hajat. Apa namanya? Kalau sholat sunat taubat, itu tujuannya adalah mengampunkan dosa di masa lalu. Tapi kalau sholat sunat hajat, tujuannya adalah menjawab hajat dan keinginan kita. Caranya sama kayak sholat taubat. Kayak sholat subuh aja. Niatnya aja yang beda.
Sengaja aku solat sunat hajat dua rakaat sunnah atasku karena Allah. Solat kayak biasa, kayak solat subuh. Yang penting Al-Fatihah dibaca. Nanti salam kanan, salam kiri. Kalau solat taubat, banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. Kalau solat hajat, banyak minta sama Allah. Ah, dia beda. Solat hajat itu adalah solat kalau kita punya hajat. Ataupun enggak punya hajat, enggak apa-apa. Supaya doa kita diijabah. Suami sakit enggak sembuh-sembuh. Bawa solat hajat dua rakaat. Setelah solat doakan suaminya sembuh. Anak masih maksiat. Bawa solat hajat dua rakaat. Setelah solat doakan anaknya taat. Anak mau ujian. Bawa solat hajat dua rakaat. Setelah solat doakan anaknya lulus ujian. Utang serak-serak. Bawa solat hajat dua rakaat. Setelah solat maka minta sama Allah. Ya, jadi solat sunat hajat dan lima solat yang akan saya sebutkan hari ini boleh dilakukan 24 jam siang malam. Nah, tapi saya mau sampaikan, nanti kan habis solat sunat hajat, Bapak Ibu kan berdoa, banyak-banyak minta sama Allah, kan begitu ya. Misalnya saya ini, saya kalau mau melakukan sesuatu dan ingin mengejar sesuatu, saya selalu berdoa dan melakukan solat sunat hajat agar keinginan saya itu diijabah oleh Allah. Saya tambah pula, saya minta mak bapak saya, mak bapak, solat sunat taubat hajat dong. Untuk apa nak? Pengen ini mak, pengen ini. Ah, mereka solat. Jadi double garden dia mesinnya. Ya kan, misalnya, ya Allah, saya misalnya lagi ujian proposal disertasi gitu ya. Mak, doain saya mak, supaya lulus ujian proposal disertasi saya. Mak saya bilang, apa tuh nak? Ah, saya catatkan mak. Ah, mama solat, mama doakan. Karena solat sunat hajat itu adalah solat untuk hajat kita. Kalau kita punya hajat. Ah, sekarang saya jelaskan. Oke ustazah, bahwa solat sunat hajat adalah solat kalau kita punya keinginan atau doa kita diijabah. Tapi cara berdoanya tepat juga. Cara berdoa itu ada Bapak Ibu supaya doa kita mustajab. Saya akan jelaskan sekarang cara berdoa yang benar. Yang pertama, doa itu usahakan detil, jelas, enggak boleh ngambang. Banyak orang berdoa mengambang. Ya Allah, jadikan anakku anak berbakti kepada nusa, bangsa, dan agama. Itu teks undang-undang tuh, Mak. Ada doa itu, Mak. Ngambang doanya. Doa itu mesti jelas, Bapak Ibu. Ya Allah, saya pengen punya anak soleh. Solehnya kayak gimana? Jelaskan. Dia pintar baca Quran. Dia bisa jadi imam. Dia hafal juz 30. Jelas. Semakin spesifik, semakin mustajab. Ya Allah, saya pengen punya suami soleh. Solehnya kayak gimana? Jelaskan. Poligami itu soleh juga masalahnya. Nah, dia bisa aktif sosial kematian, ya Pak. Dia aktif sosial kematian. Ya Allah, saya pengen punya suami yang bisa jadi imam. Semakin spesifik, semakin mustajab. Bapak Ibu pernah doa minta rezeki? Tiarinah. Sahabat Rasulullah, Pak. 10 sahabat yang Allah jamin masuk surga. Itu kalau minta rezeki, dia sebutkan angkanya, Pak. Iya, Pak. Utsman bin Affan pernah berdoa, ya Allah, aku pengen keuntungan dagangku bulan depan 4.000 dirham. Sebut angkanya. Ali bin Abi Thalib pernah berdoa, ya Allah, aku pengen keuntungan dagangku bulan depan 1.000 dinar. Datang orang Pekanbaru jemaah saya. Ya ustazah, kata ustazah, doa mustajab kalau lagi hujan lebat. Saya bilang iya, kan hujan lebat mustajab doa. Jadi saat hujan lebat tuh saja, saya ambil kursi, saya taruh depan rumah, saya tatap hujan tuh dalam-dalam saja. Terus saya berdoa, ya Allah, saya pengen rezeki saya seluas samudra, sedalam lautan, sebanyak rintitan air hujan. Puisi itu maaf saya ada berdoa. Doa itu spesifik Bapak Ibu, jelas. Mau minta rezeki, berapa rezekinya? Minta, sebutkan angkanya, enggak jadi masalah. Wah, saya enggak enak nyebutkan angka sama Allah. Ya udah sebutkan bilangan zakatnya. Ya Allah, saya pengen kali zakat bulan depan itu 1 juta. Kalau zakat penghasilan 1 juta, uangnya 40 juta, Pak. Itu juga intinya. Ya kan? Ya Allah, saya pengen kali zakat saya bulan depan itu 200 ribu. Zakat penghasilan saya. Kalau zakat penghasilan 200 ribu, uangnya 8 juta, Pak. Intinya minta duit 8 juta, ya Allah. Caranya halus, ketek.
Ya Allah, saya pengen kali zakat saya bulan depan 250 ribu. Berarti ya Allah, saya pengen kali nanti bulan depan dapat uang 10 juta. Intinya adalah bahwa ketika kita berdoa, usahakan spesifik. Nggak bisa ngambang. Saya bimbing jemaah umroh, Pak. Waktu bimbing jemaah umroh, saya masukkan mereka ke Hijr Ismail, saya lengketkan hidung mereka ke kiswah Ka'bah. Saya suruh mereka cium Ka'bah, saya teriak dari belakang. Ayo ibu-ibu, berdoa sama Allah. Menangis, menangis di depan Ka'bah, pahala besar, sunnah. Ka'bah itu ditengok dapat pahala. Menangis kita dapat pahala. Disentuh dapat pahala. Menangis yang dimuliakan oleh Allah, di antaranya adalah menangis saat melihat Ka'bah. Menangislah dia, meraung-raung, meratap. Ah, karena saya masih muda sikit, iseng saya, Pak. Saya nguping, Pak. Apalah doa mak-mak Allah. Waktu saya nguping, ya Allah, Pak, doanya tak ada yang betul, Pak. Doanya, ya Allah, engkau tahu apa yang aku mau. Kabulkan, ya Allah. Sekian, terima kasih. Tidak ada doanya yang lurus, Pak. Akhirnya saya kumpulkan lagi. Kumpul lagi, ibu-ibu. Kenapa kumpul saja? Kami ini mau berdoa. Ibu ini cemana doanya? Ya Allah, engkau tahu apa isi hatiku. Kabulkan, ya Allah. Tidak ada doanya yang betul. Apa kata mereka pakai bahasa Minang, Pak? Tidak tentu kami yang ke kami baca oleh Ustazah. Akhirnya saya bilang, yuk kita pulang lagi ke hotel. Kita catat maunya apa. Besok saya antar lagi ke sini. Dan kita berdoa dengan jelas. Jadi doa itu jelas, Bapak Ibu. Tidak boleh ngambang. Bapak Ibu, pernah doa catat sampai sekarang? Tak pernah catat doa? Apa itu? Nah? Oke, doa jelas. Yang kedua, doa itu saya jelaskan di mana-mana, ini penting. Nanti kalau sholat hajat, doanya harus diatur, ya. Yang kedua, doa itu nggak boleh plentang-plenong, harus garis lurus. Banyak orang doa plentang-plenong. Ya Allah, aku pengen umroh tahun ini, ya Allah. Aku rindu dengan Ka'bah-Mu, ya Allah. Jemput aku, ya Allah. Kalau kau berkenan, aku pengen umroh tahun ini, ya Allah. Tapi kalau kau tak izinkan, aku ikhlas, ya Allah. Tuhan pun pening apa yang kita mau. Tidak begitu. Doa itu doa aja, Bapak Ibu. Tidak usah bolak-balik. Ya Allah, saya pengen umroh tahun ini, ya Allah. Jemput aku, ya Allah. Aku rindu dengan Ka'bah-Mu, ya Allah. Titik. Gitu aja. Jangan ditambah. Kalau enggak, enggak apa-apa doh, ya Allah. Jangan. Enggak masuk aja. Tak boleh. Menurut Imam Bukhari Muslim, doa seperti itu tak boleh kita ucap. Paham nih? Entah iya atau enggak. Mas hilang. Saya bilang sama teman saya, ya udah kamu lakukan sholat sunat hajat, setelah itu berdoa supaya emas kamu diketemukan. Pergilah dia sholat hajat. Setelah itu dia balik ke ruangan saya. Cemana, kamu udah doa belum? Udah ustazah. Apa doanya? Ya Allah, emasku yang udah, emasku hilang, ya Allah. Aku payah mengumpulkannya, ya Allah. Ketemukan emasku, ya Allah. Tapi kalau itu yang terbaik menurut engkau, aku ikhlas, ya Allah. Coba ingat, malaikat pun pening ini, nyatat amal baik, amal buruk. Apalah sebenarnya doa enggak jelas. Doa enggak kayak gitu. Doa itu harus jelas. Ya Allah, aku kehilangan emas, ya Allah. Aku perlu dengan emas itu, ya Allah. Ketemukan, ya Allah. Aku mohon, ya Allah. Titik, dah. Jangan ditambah lagi. Tapi kalau enggak, cuma noleh, ya Allah. Jangan ditambah lagi, ya. Oke, doa itu harus jelas. Yang kedua, jangan plentang-plenong. Yang ketiga, ciri atau cara berdoa yang benar, doa itu enggak usah dipikir-pikir. Doa itu doa aja, enggak usah mikir. Ya Allah, saya pengen umroh tiap tahun, ya Allah. Tapi dari mana duitnya, ya? Jangan dipikir. Kan doa itu doa aja. Apa kata Allah? Idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Kalau kata Allah kun fayakun, doa itu doa aja, enggak usah mikir. Nanti mikirnya pas baru mau cari uangnya. Menabungnya. Kan gitu. Doa itu doa aja. Bapak Ibu, semakin tinggi doa seseorang, semakin tinggi tingkat tauhidnya kepada Allah, semakin tinggi tingkat kepercayaan kepada Allah, semakin tinggi tingkat berbaik sangka kepada Allah. Maka orang yang doanya percaya diri, berarti percaya dengan Allah. Orang yang harapannya besar, berarti punya harapan besar dengan Allah. Jangan dibalik-balik. Ustazah, saya enggak mau doa banyak-banyak. Kenapa? Saya malu sama Allah. Saya belum taat lagi. Mintanya banyak. Enggak ada masalah. Terbalik. Allah yang akan malu kalau kita sebagai hambanya berdoa dan dia tidak mengabulkannya.
Kan kata Allah, "Idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Kalau umatku berkata kepadamu tentang diriku, "Fa inni qarib," katakan aku dekat. Jadi doa itu gas aja Bapak Ibu, enggak usah pakai kopling, matic aja gas langsung, pakai turbo. Ha. Iya kan? Nah, doa banyak betul mikir-mikirnya. Kadang-kadang malas, tak tahu apa yang keinginannya. Tak jelas kayak gitu. Doa tuh doa aja, enggak usah mikir-mikir. Satu, doa harus jelas. Dua, enggak boleh plentang-plentang. Ketiga, jangan dipikir-pikir. Wah, berdoa tuh kan macam-macam ya. Kadang-kadang kalau kita mau sedekah subuh kan kita boleh doa ya. Taruh duit 2.000 kan, ini wajah 2.000 semua nih. Iya kan? Taruh duit 2.000. Doa sama Allah. Ya Allah, dengan sedekah 2.000 ini, lapanglah kuburan makku, ringan susu kubur orang tuaku, berhenti malaikat menyiksanya, sehatkanlah orang tuaku, gantengkanlah suamiku, itu aja modelnya ya Allah, anakku sehatkan. Sedekah 2.000 doa 1 jam enggak ada masalah. Kan kata Allah, "Ud'uni astajib lakum," doa kepadaku akan aku jawab. Paham? Nah, mulai hari ini kalau sholat hajat, usahakan jelas doanya. Jangan-jangan kenapa doa kita enggak diijabah? Karena kita tidak memenuhi kriteria doa-doa yang tadi. Ditambah lagi enggak lo yakin jo Allah do. Tayo kada dikabulkan, tayo ndak. Ha. Susah. Ibu punya suami. Kalau ibu enggak percaya bahwa suami bisa menafkahi dengan baik, maka itulah yang akan terjadi. Karena dia law of attraction. Dia ana inda zanni abdi, saya berada dalam prasangka hamba saya. Kita berdoa, kalau kita enggak percaya bahwa Allah itu akan kabulkan doa kita, itulah yang akan terjadi. Maka berdoa itu harus yakin, karena memang ana inda zanni abdi, saya berada dalam prasangka hamba saya. Suami kalau enggak dipercaya, dia akan sedih. Masa istriku enggak percaya sama aku? Allah juga begitu. Allah akan sedih kalau hambanya tak percaya kepadanya. Ini bab tauhid yang saya sederhanakan ke dalam bahasa kita. Oke? Okay? Paham Bapak Ibu? Oke, yang pertama tadi sholat sunat apa? Taubat, bisa dilakukan 24 jam. Yang kedua sholat sunat? Hajat. Yang ketiga, sholat yang bisa dilakukan 24 jam. Kapanpun kita mau, kecuali 3 waktu haram sholat tadi. Yang ketiga, namanya sholat sunat istikharah. Caranya kayak sholat subuh juga. Sengaja aku sholat sunat istikharah, 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri. Banyak-banyak mohon petunjuk kepada Allah. Kalau sholat taubat tujuannya meringankan dosa, sholat hajat tujuannya menjawab keinginan kita, sholat istikharah adalah sholat kalau kita dalam keadaan ragu, bingung, ya, bingung. Misalnya nih, suami di Pekanbaru, anak di Medan. Tetap di Pekanbaru, jauh dari anak. Pergi ke Medan, jauh dari suami. Bingung, sholat istikharah. Anak mau masuk pesantren, kita tetap di sini aja. Kita enggak pengen dia masuk pesantren karena rindu sama dia. Tapi dia pengen, kita enggak pengen. Dia enggak pengen, kita enggak pengen. Ah, bingung, istikharah. Atau misalnya, suami mau pindah keluar kota. Kita ikut atau tidak, kita ikut atau tidak, bingung, istikharah. Istikharah adalah sholat dalam keadaan ragu. Ustazah, kalau gak ragu gimana? Gak kena ada ceritanya ibu tak ragu, 24 jam ragu. Mau ke pasar kaget atau ke pasar ya, ke kadai atau pasar kaget ya, ragu aja terus. Iya kan? Ada teman saya Bapak Ibu, ini ragu ini penyakit Bapak Ibu, gak boleh dipelihara. Yang gak penting pun dia ragu Bapak Ibu. Gak penting ragu juga dia. Jam 3 siang saya telepon dia. Iya, kamu mau kemana sore ini? Rencananya Nel, aku mau makan bakso. Tapi ragu aku. Nah, ya kan? Ragu aku, Pak. 3.20 saya telepon lagi, Pak. Jadi enggak makan bakso. Jadi enggak ya? Ragu aku. Jam 4 saya telepon. Jadi enggak ya? Jadi enggak ya? Makan bakso aja ribet kayak mikirin masa depan dan satu dinasti, coba bayangkan. Itu penyakit, Bapak Ibu. Tak boleh. Hal yang enggak terlalu penting langsung putuskan. Sama dengan ibu-ibu juga. Mau pergi jalan-jalan majelis taklim bulan depan ke Ulu Kasok. Menjelang bulan depan dipikir-pikir. Pergi enggak ya? Enggak penting tuh pikirkan aja langsung, putuskan.
Jangan terlalu banyak ragu dalam hidup. Itu kadang-kadang godaan setan. Berapa banyak energi yang habis selama kita ragu. Sholat istikharah adalah sholat kita dalam keadaan ragu. Tapi jujur Bapak Ibu, di antara 5 jenis sholat yang akan saya sampaikan hari ini, saya itu paling senang dengan istikharah. Kenapa? Karena saya ingin melibatkan Allah dalam setiap keputusan hidup saya. Karena istikharah soal keputusan hidup. Kita minta Allah untuk menjawab apa sih keputusan hidup yang tepat. Dulu waktu saya S3 Bapak Ibu, saya lulus S3 di Brunei Darussalam. Beasiswa full 4 tahun. Tapi saya ragu Bapak Ibu. Saya harus meninggalkan mahasiswa saya harus meninggalkan jamaah saya harus meninggalkan banyak pekerjaan saya di sini. Saya istikharah Pak, istikharah setiap malam. Sampai Allah berikan satu keputusan, tiba-tiba saya yakin saja tidak mau menerima beasiswa itu dan tetap kuliah di Indonesia dengan biaya sendiri. Saya tak terima beasiswa demi mahasiswa, demi jamaah saya di sini, tetap saya kuliah di Indonesia. Alhamdulillah, dengan keputusan itu saya bisa tamat S3 hanya dalam waktu 1 tahun 8 bulan saja. 1 tahun 8 bulan saja. Itu kan keputusan terbaik Bapak Ibu. Andaikan saya terima beasiswa, mungkin sampai sekarang saya tetap tamat. Betul? Nah, makanya inilah yang kita maksud. Allah itu mesti kita libatkan dalam setiap keputusan kita. Kenapa? Karena istikharah ini penting. Banyak hal yang perlu kita istikharahkan. Kayak gimana cara Allah nanti mengabulkan istikharah kita? Macam-macam. Bisa melalui mimpi, tapi itu kecil kemungkinan. Yang kedua, bisa Allah yakinkan saja kita dengan keyakinan tiba-tiba datang. Atau bisa jadi dari keyakinan orang yang Allah sampaikan, yang orang sampaikan kepada kita melalui masukan orang lain. Yang penting lakukan aja dulu. Paham Bapak Ibu? Kalau saya enggak ragu gimana ustazah? Kalau enggak ragu, sholat aja. Biar enggak banyak ragunya. Oke? Yang pertama sholat apa tadi yang bisa dilakukan 24 jam? Taubat. Yang kedua? Hajat. Yang ketiga? Istikharah. Yang keempat? Sholat yang bisa dilakukan kapanpun 24 jam. Kecuali di 3 waktu haram sholat tadi. Yang keempat adalah sholat sunat wudhu. Apa itu sholat sunat wudhu? Sholat saat kita... Sholat sunat wudhu bukan sholat saat kita baru habis ngambil wudhu, bukan. Tapi sholat sunat wudhu adalah sholat selama kita masih ada wudhu. Itu dua hal yang berbeda loh. Saya ulang ya. Banyak orang nganggap sholat sunat wudhu itu adalah sholat baru habis ngambil wudhu, lagi basah-basah sholat sunat wudhu. Udah kering, tak bisa lagi gitu ya. Tidak. Sholat sunat wudhu adalah sholat yang bisa kita lakukan selama kita masih ada wudhu. Makanya izin Bapak Ibu semuanya, saya rekomendasikan kita semua Bapak Ibu untuk jaga wudhu 24 jam. Habis wudhu batal ambil lagi, 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 batal ambil lagi. Kenapa? Karena kalau kita jaga wudhu 24 jam dan kalau kita mati dalam keadaan berwudhu, maka mati kita mati syahid. Apa itu mati syahid? Tidak merasakan sakitnya mati, tak ada hari perhitungan, langsung masuk syurga. Mau? Nah. Jaga wudhu 24 jam, habis wudhu batal ambil lagi, batal ambil lagi, batal ambil lagi. Orang yang jaga wudhu 24 jam, kalau dia mati dalam keadaan berwudhu, maka matinya mati syahid. Tak merasakan sakitnya mati, tak ada hari perhitungan, langsung masuk syurga. Tapi sholat, tak bisa wudhu aja, sholat subuh, tak bisa dong Pak. Dia kan mati syahid itu Bapak Ibu, mati dalam keadaan ibadah, mati dalam sholat, meninggal saat baca Quran, meninggal saat majelis taklim, meninggal saat berceramah, meninggal saat mendengarkan ceramah, meninggal saat dalam keadaan berwudu. Cuman masalahnya kan ceramah enggak 24 jam, majelis taklim kan enggak 24 jam, baca Quran kan enggak 24 jam. Kemudian apa lagi? Zikir kan susah 24 jam. Salat kan enggak 24 jam. Maka cari amal
yang bisa memungkinkan kita mati dalam keadaan syahid, yaitu jaga wudu 24 jam. Dengan syarat orang itu melakukan sholat, puasa, zakat, maka ketika dia jaga wudu 24 jam, kalau dia mati dalam keadaan berwudu, matinya itu mati syahid. Kenapa kita harus mati syahid? Bapak Ibu, saya pengen sampaikan kepada kita semua, kejarlah mati syahid. Kita cita-citakan, kita kejar mati syahid itu. Tak merasakan sakit mati, Pak, kalau mati syahid. Tak merasakan sakit mati. Sakit mati itu payah, Bapak Ibu. Saya selama saya ceramah 20 tahun, maaf, sudah banyak jemaah saya meninggal dalam pengajian. Jarang kali jemaah saya itu mengantuk saat saya ceramah. Jarang. Tapi kalau ada udah mengantuk dari awal sampai akhir, pasti saya berpikir, kalau lewat cilego. Ada jemaah saya meninggal, Pak. Dalam pengajian saya, Pak. Itu jangankan saya di depan, Pak. Temannya di sampingnya saja tak tahu kalau dia sakaratul maut. Bayangkan. Berarti dia tak rasakan sakit mati, Pak. Karena sedang dalam majelis taklim. Itu saya udah curiga aja tuh. Saya udah curiga. Kemudian orang pulang. Saya diam-diam main handphone saya. Jemaah pulang, saya main handphone. Ternyata udah tekulai, Pak. Itu mati syahid, Pak. Masya Allah. Masalahnya majelis taklim kan 24 jam. Maka kita jagalah wudu 24 jam. Biar apa? Biar tak rasa sakit mati. Emang kenapa sakit mati, Ustazah? Oi, sakit mati ngeri, Bapak Ibu. Rasul pernah berkata kepada Khadijah, apa rasa sakit mati, wahai istriku? Bagikan dikuliti dengan 7 lapisan kulit. Rasul bertanya kepada Abdul Muthalib, apa rasa sakit mati, wahai kakekku? Bagaikan ditusuk dengan 70 kali tusukan. Rasul bertanya kepada Abu Talib, apa rasa sakit mati, wahai pamanku? Bagaikan ditusuk dengan 70 tusukan pedang dalam peperangan. Inilah rasanya mati, rasanya mati sakaratul maut, bukan mati syahid. Jadi Bapak Ibu, mati itu sakit. Nah, kalau orang yang mati syahid, dia tidak merasakan sakitnya mati. Nah, sekarang kita tidak mati syahid, Bapak Ibu. Kita harus rasakan sakit mati dulu. Ya. Setelah mati, apakah masuk surga? Belum, Bapak Ibu. Rasakan azab kubur dulu. Azab kubur itu dahsyat, walaupun tidak ada dalil yang menjelaskan seberapa banyak dahsyatnya. Tapi azab kubur itu dahsyat, Bapak Ibu. Tapi apakah yang diazab itu ruh kita, jasad kita, atau ruh dan jasad kita yang disiksa? Itu nanti, Bapak Ibu. Tidak ada yang menjelaskan, tapi siksa kubur itu nyata, Bapak Ibu. Apakah setelah siksa kubur bisa masuk surga? Belum. Kita harus bangkit dulu di padang mahsyar. Kita akan mencari orang-orang yang kita gosipkan, yang kita buka aibnya, yang hutang enggak kita bayar kepada dia, yang kemudian kita bikin sakit hatinya, anak-anak yang kita marahi dan bikin dia tersinggung dan sakit hati, orang-orang yang kita sakiti sehingga air matanya menetes karena kelakuan kita, orang tua yang kita lawan sehingga air matanya jatuh ke dalam karena perbuatan kita, suami-suami yang sedih hatinya saat perjuangannya tak dihargai yang kita sakiti, semua akan diminta pertanggungjawaban pasti, wallahi Allahi billahi, akan diminta pertanggungjawaban. Kita akan mencari mereka di akhirat. Kita akan mencari mereka di akhirat. Dan ketika mencarinya, itu matahari sejengkal di atas kepala, kita tak pakai baju mencarinya. Pertanyaannya, bagaimana mencari suami, istri, sahabat di padang mahsyar, mencari kawan di pasar, kaget aja pening kepala kita. Apakah masuk surga? Tidak, Bapak Ibu. Kita lewat dulu di jembatan Siratul Mustaqim. Ini sibuk ceramah nuzul Quran Sidratul Muntaha tadi ya. Kita lewat dulu di jembatan apa namanya? Siratul Mustaqim. Jembatan Siratul Mustaqim. Apakah masuk surga? Iya, kalau masuk surga. Kalau masuklah dulu ke neraka. Na'udzubillah. Jadi jangan pernah berpikir masuk neraka, Bapak Ibu. Berpikirlah masuk surga tanpa hisab. Banyak orang salah kaprah. Ustazah, nanti kalau umat Islam ini meninggal semua masuk surga kan? Saya bilang iya. Emangnya kenapa, Bu? Oh, jadi umat Islam ini semua masuk surga? Iya. Emangnya kenapa, Bu? Oh, jadi cuma dicuci aja nyokan di neraka? Nyo, katanya, Bu. Pigilah ke neraka sendiri. Neraka itu tidak nyo, Pak. Neraka itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada namanya pintu neraka.
Siapa orang yang berada di pintu neraka? Satu-satunya orang yang berada di pintu neraka itu cuma Abu Thalib, paman Rasulullah, mati dalam keadaan non-muslim, tapi sayang dengan Rasul. Dan Rasul berkata, ya Allah, berikan kepada pamanku siksa yang paling ringan. Jadi Abu Thalib itu, Bapak Ibu, tidak masuk neraka. Dia cuma di pintu aja. Berapa siksa di pintu itu? Dipasang terompah mendidih ubun-ubunnya. Itu di pintu, Bapak Ibu. Yang kedua adalah di dalam api neraka. Siapa orang yang berada dalam api neraka? Yaitu orang Islam yang berdosa, yang nyawa tadi itu di dalam tuh, Bapak Ibu. Abu Thalib di luarnya, di dalam. Yang ketiga adalah kerak-keraknya api neraka. Siapakah orang-orang yang berada di keraknya api neraka? Yaitu orang Islam yang mati bunuh diri, berzina belum bertobat. Orang Islam yang syirik itu di keraknya api neraka. Bagaimana siksa di keraknya api neraka? Dia bersama Abu Lahab, istri Abu Lahab, bersama mereka. Tabbas yada Abi Lahab wa tab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak ada baginya harta yang telah dia usahakan. Saya selana rozal talahab. Dia akan dimasukkan ke dalam neraka, apinya bergejolak. Wa mra'atuhu hammalatul hatab. Istrinya mengambil kayu api, digantungkannya ke punggungnya, dia bakar untuk membakar dirinya sendiri. Fi jidiha hablum min masad. Dia ambil kayu api, dia gantungkan ke lehernya, dia bakar sendiri. Dia ambil kayu api, dia gantung ke lehernya, dia bakar sendiri. Itulah dikerak-keraknya api neraka. Dan ingat, satu detik di neraka, 48 tahun di dunia. Satu hari di neraka, 1000 tahun di dunia. Maka jangan pernah berpikir masuk neraka. Masuklah surga tanpa hisab. Salah satunya, kerjakan mati syahid. Cara mati syahid adalah jaga wudu 24 jam. Semoga kita bisa menjadi orang yang jaga wudu 24 jam. Amin. Dan selama jaga wudu itu, usahakan kita perbanyak saja sholat sunat wudu. Enggak jadi masalah. Bapak Ibu yang saya sayangi karena Allah, maka di dunia ini seperti tadi sholat taubat kita bahas, dosa baru jangan dibuat. Please, coba kita berhenti mencoba menyakiti hati orang lain. Karena setiap air mata orang menetes karena kata-kata kita, hati yang tersakiti karena lisan kita, orang merasa tak dihargai karena lisan kita, orang merasa rendah karena kesombongan kita, suami-suami yang terluka hatinya karena usaha dia tidak dihargai, istri-istri yang terluka hatinya karena perjuangannya tak dihargai, demi Allah akan diminta pertanggungjawaban di yaumil akhir. Maka saya sering bilang kepada jemaah, kurang-kurangi menyakiti hati orang lain. Insyaallah, insyaallah. Oh, khusyuk betul belajar. Saya sering selalu berpikir, Bapak Ibu, lebih baik kita disakiti daripada kita menyakiti. Disakiti orang enggak usah balas, diam aja udah. Apalagi dia saudara seiman kita. Bisa jadi dia khilaf aja karena nyakitin kita. Ustazah, perlu enggak saya mendoakan orang yang jahat itu untuk dapat balasan? Enggak usah didoakan, dia tetap akan dapat balasan tanpa kita doakan. Doa kita yang baik-baik aja lah untuk kita. Semua akan diminta pertanggungjawaban. Lidah yang pernah terucap, kata-kata yang pernah terlontar, semua akan diminta pertanggungjawaban. Na'udzubillah. Oke? Yang pertama tadi sholat apa? Taubat. Kedua? Tiga? Empat? Wudu. Yang kelima? Nah, sholat-sholat wudu ini lakukan aja. Dia kayak sholat. Kedua, masjid jami'. Apa itu masjid? Dipakai lima waktu, tak dipakai Jumat. Apa itu masjid jami? Kayak musola kita. Apa itu masjid jami? Dipakai lima waktu, dipakai Jumat. Kayak masjidnya. Sebentar. Dalam agama Islam cuma ada dua tempat. Yang pertama masjid, yang kedua masjid jami. Masjid adalah dipakai lima waktu, tak dipakai Jumat. Kayak musola kita. Masjid jami adalah dipakai lima waktu, dipakai Jumat, kayak masjidnya orang kita. Betul? Jadi musola itu masjid? Musola itu masjid? Masjid. Walaupun tidak masjid ya? Jami. Jadi boleh sholat tahiyatul masjid di musola? Boleh. Tapi niatnya jangan sengaja aku tahiyatul musola. Tetap sengaja aku tahiyatul masjid. Nah, lima jenis sholat ini caranya sama kayak sholat sunat biasa, kayak sholat subuh. Iftitah tak wajib baca, Al-Fatihah wajib baca, ayat pendek tak wajib baca. Semua sholat tidak wajib iftitah, semua sholat tidak wajib ayat pendek, sunnah saja.
Tapi kan ibu baca ayat pendek terus, walaupun kul-kul-kul aja kan. Ini wajah kul-kul semuanya. Ganti-gantilah sikit. Bu, baca ayat kursi kek. Ayat kursi itu kan ayat Quran. Boleh, bacalah dalam sholat ya. Kemudian Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu kan ayat Quran. Gantilah. Ini udah baca hafal An-Naba pas sholat baliah ke kul-kul baliah. Ha, ya kan? Oke, lima jenis sholat ini bisa dilakukan 24 jam. Caranya persis kayak sholat subuh, niatnya aja yang beda. Taubat, hajat, istikharah, wudu, tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid boleh dilakukan di musholla. Nah, lima jenis sholat ini kalau kita mau lakukan, yang mana duluan terserah. Terbalik-balik juga gak ada masalah. Ya. Banyak orang mengatakan sebagai penutup tahiyatul masjid itu adalah sholat pertama kali nyampe masjid. Jadi tidak boleh kalau udah duduk nggak boleh. Banyak kawan saya udah sampai masjid terduduk dia keluar deh pak. Kenapa kau keluar? Aku mau tahiyatul masjid dan terduduk keluar dulu. Tahiyatul masjid bukan sholat sebelum terduduk. Tahiyatul masjid adalah sholat selama kita berada di masjid. Walaupun udah duduk nggak jadi masalah. Misalnya kita nyampe masjid antara azan dan iqamah, rawatib dulu atau tahiyatul masjid dulu? Deh, dicuekin deh. Nyampe masjid nih, antara azan dan iqamah, ya kan? Kita pengen rawatib nih, Pak. Kita pengen rawatib sebelum zuhur nih. Rawatib dulu atau tahiyatul masjid dulu? Ibu nanti bingung gini. Kalau tahiyatul masjid dulu, nanti aku gak sempat rawatib udah iqomah. Kalau rawatib dulu, udah terduduk. Ah, kan gitu ya. Jawabannya adalah, tahiyatul masjid itu sunnah biasa. Rawatib itu sunnah mu'akad. Dulu kan rawatib. Tahiyatul masjidnya kapan? Nanti gak apa-apa. Habis sholat pun gak apa-apa. Habis sholat jamaah pun gak apa-apa. Selagi masih di masjid. Jadi definisinya diluruskan. Supaya kita bisa gak susah. Banyak orang salah definisi. Sholat wudhu adalah sholat setelah ngambil wudhu. Ambil wudhu dia di luar, masuk dia ke masjid, bingung dia. Aku sholat wudhu dulu atau tahiyatul masjid dulu ya? Kalau sholat sunat wudhu dulu, udah terduduk, nggak bisa tahiyatul masjid. Kalau tahiyatul masjid dulu, aku baru ngambil wudhu. Akan pening jadinya. Jadi tahiyatul masjid dulu boleh, sholat sunat wudhu boleh. Yang mana duluan terserah. Karena sholat tahiyatul masjid, sholat selama berada di masjid, dan sholat sunat wudhu, sholat selagi masih ada wudhu. Paham Bapak Ibu? Demikian, mohon maaf lahir dan batin. Bapak Ibu, semoga ini bisa kita bungkus, kita bawa pulang, dan kita manfaatkan dalam kehidupan kita. Setelah ini saya mohon pamit Bapak Ibu, mungkin kita syuruh, dan kita udah masuk waktu syuruh Bapak Ibu ya. Demikian dari saya, salam ta'zim, salam kenal dari saya Bapak Ibu. Rumah saya dekat banget dari sini Bapak Ibu. Lampu merah belok kiri, penurunan belok kanan. Cuman 5 menit rumah saya dari sini Bapak Ibu ya. Cuman baru pertama kali saya ngisi di sini ya. Baik, Allah alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya Pak. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustazah.